sekarang udah, nih. Udah enggak kayak begitu. Sekarang udah, saatnya begitu. Kita akan menjawab semua problematika kehidupan dari kalian. Dan kita akan semua mencoba mencarikan solusi di Tanya Vincent Desta. Yeay, Tanya Vincent Desta. Yang pertama di Tanya Vincent Desta. Yeay, Tanya Vincent Desta. Baiklah, ditanya Vincent Desta berikut yeay, ini. Yeay, Tanya Vincent Desta. Ditanya Vincent Desta yang kali ini. Yeay, udah. Dari Hari Kurniawan. Halo Vindes, mau tanya. Kenapa kalau kita bertelepon selalu diawali dengan kata halo? Nah, tahukah Anda, ini penemu telepon siapa? Alexander Graham Bell. Iya. Yeah. Dia nemuin Bell apa nemuin telepon? Enggak, dia temennya, teleponnya hilang, dia nemu. Terus? Gue pernah baca, dan kata-kata pertama bukan halo tapi ahoy. Pokoknya ketika diangkat, ahoy, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu ahoy ya. Tahu. Ini dari penggemar Wali Indonesia, halo. Selamat malam ya, iya. Tapi kenapa ya? Ya, halo adalah kata-kata yang umum dan lazim digunakan untuk menanyakan apa kabar biasanya kan. Ya, halo, ya. Untuk bertegur sapa halo gitu. Tapi udah seragam sih, dimanapun juga selalu pakai halo ya. Halo, ya, gitu ya. Atau sama teman, woi. Ya kan, sama teman mah biasanya. Tapi kan kalau di telepon rumah kan gak tahu dari siapa. Udah jarang telepon rumah, coba gue tanya yang di studio. Ada yang masih menggunakan telepon rumah? Udah jarang. Udah gak ada? Mereka gak punya rumah masalahnya. Ya itu penjelasannya kalau dari saya sih ya. Selanjutnya dari @rahman6678. Vincent Desta, gue mau nanya dong tentang penampilan. Kira-kira apa yang bisa menunjang penampilan gue biar kelihatan keren gitu? Ya. Kalau fashion sih gue selalu update. Ya. Tapi gue kayak kurang pede aja gitu, tanya Vincent Desta. Iya, tanya Vincent Desta. Nah, ini dia nih kalau soal fashion, tepat kalau nanyanya ke kita. Vincent, silakan. Gue kasih tahu ya, zaman sekarang kalau mau keren itu nggak cukup cuma dengan fashion aja. Tapi? Ya, tapi harus punya kendaraan yang keren juga. Jadi mau ngasih tahu apa nih? Ini, gue kasih tahu motor yang desainnya keren, elegan dan mewah banget. Honda PCX. Wow. Kalau lo naik motor ini, tampilan lo gue jamin jadi eksklusif dan berbeda dari yang pada yang lain. Tadi siang lo ngajak gue jalan-jalan, bro. Oh, iya. Nih, kita lihat tayangannya. Ada tayangannya kok. Iya. Vincent mana sih, gak dateng nih. Hah. Widi. Pak, mau nanya parkir di mana ya? Oh, bukan satpam, maaf. Saya kira satpam sih. Kita mau jalan. Lama banget loh. Keren gak? Ini motor baru yang gue bilang. Wah. Ya. Widi. Desainnya keren banget, bro. Oh iya dong. Elegan, mewah banget ya. Ini warna terbaru, sophisticated matte silver dari Honda PCX. Wow. Ini buat pribadi-pribadi kayak kita gitu, yang kayaknya pengen kelihatan berbeda dan eksklusif. Bensinnya gimana, boros nggak? Oh, bensin pakai tanya. Kalau yang namanya Honda udah pasti irit. Nah, kalau Honda PCX ini, tangkinya itu terbesar di kelasnya. Oh. Sampai 8 liter. 8 liter? Perut wajah kagak nyampe 8 liter kalau minum. Ya? Ayo. Lah, helm gue gimana? Oh iya, safety first. Iya dong. Lah, gede banget. Gede banget tempatnya. Oh iya dong. Hoi. Sebelum lo duduk, gue mau kasih tahu yang lebih kerennya lagi. Apaan? Semua lampunya ini udah LED. Oh. Lampu depan, lampu belakang, lampu sein, sampai lampu yang ada di Chelsea. Lampu Chelsea? Lampu hazard. Ah. Kan di Chelsea. Itu pemain bola. Iya, semua LED. Oke. Okay. Iya. Yaudah, naik lo. Ayo. Lo yang naik. Gue udah naik. Eh Vincent, lo ada powerbank nggak? Handphone gue lowbat. Gue perlu buat nelfon nyokap gue ntar. Udah, tenang aja. Ini kan Honda PCX. Ada yang namanya power charger. Maksudnya? Nih, di dalam konsol box. Nih, tinggal colok situ. Mana handphonenya? Nih. Nah, tinggal masukin aja handphonenya di sini. Wow. Di konsol boxnya. Bro, mana kuncinya? Nah, ini kan the keyless. Udah yang namanya smart key system. Jadi udah gak pakai kunci. Nih, nah, kuncinya gue kantongin aja udah. Tuh. Wih. Udah, ini kan tinggal pencet. Tuh. Oh iya. Wih, nyala. Motor gue sering ini. Oh. Kalau di parkiran sering gue ngilang. Bukan ngilang ya. Gak nemu parkir di mana gitu, gimana ya? Nah, ini kan ada yang namanya juga answer back system. Jadi lo masuk parkiran, tinggal pencet. Cet.
jadi ketahuan. Dan ini udah anti thief. Ada yang mau coba-coba ngambil, alarmnya bunyi. Yaudah berangkat yuk. Keren ya kalau gue naik Honda PCX gini ya. Oh iya jelas dong, Honda PCX Exceed Excellent. Wah, jalan. Dari kita ditanya Vincent Desta. Yeah, Vincent Desta. Lupa nggak masalah okay. ya. Dari Ed Putri Ayu, Mas Desta, Mas Vincent, aku mau nanya. Jadi aku ada rencana mau usaha bareng sama pasangan. Nah, gimana caranya supaya bisa profesional dalam menjalankan hubungan dan bisnis ini? Karena kita bukan pasangan, pasangan juga televisi ini mungkin pasangan suami istri atau pacaran kali ya? Iya. Nah, yang berikut ini tamu kita yang mungkin dia bisa menjawab. Ini pasangan suami istri, ini dia Aki dan Audrey. Gimana bisa profesional dalam menjalankan hubungan dan bisnis? Ya, kalian kan menjalankan ada project bareng berdua. Kadangkala harus memilah mana hubungan suami istri, mana hubungan profesionalisme. Bingung dong. Bingung itu. Nah, sampai sekarang juga kita masih bingung. Masih. Oh ya udah, kita cari pasangan yang lain yang enggak bingung ya. Stoknya tinggal ini. Tapi pertanyaannya mungkin bagaimana ketika yang namanya hubungan suami istri pasti ada yang namanya masalah. Pada saat ada masalah dan kalian harus bekerja bersama, gimana bagaimana? Kalau kita sih selama ini ya kita udah setuju dari awal sih kalau kita ini bakal ngeband bareng ya udah profesional aja gitu. Jadi kalau misalnya ada drama di rumah atau apapun, once we're on stage, that's it gitu yang itu kalau di stage, kalau di studio latihan lah. Oh, kalau di studio latihan beda cerita. Galak. Itu gue bisa yang jujur aja ya, aku bisa sampai yang nangis gitu kan. Dan anak-anak band yang lain, nangis juga. salah kerja sama. dari Loki. Seperti itu sama kurang lebih. Dari sisi cowok nih gue pengen tahu. Kurang lebih sama, cuman kalau dari sisi cowok ngalah pasti ya. Lebih ngalah sih. Cuman itu ya lebih alhamdulillah juga gue. kerja sama dia karena mengurangi pertanyaan kemana aja loh. Oh iya benar. Itu enggak ada. Iya. Karena kan gue sama el. Pulang jam berapa enggak ada. Berangkat bareng, pulang bareng itu. Jadi pertanyaan yang dilontarkan ke kalian-kalian ini kami enggak ada. Oh enggak sih, kalau istri gue mah selalu ikut. Oh oke. Iya, ini juga selalu ikut. Mana coba? Saru kantong. Dia juga selalu ikut Vincent. Iya. Nah, oke, kita umumkan dulu kuis TNS tebak gambar. Clue pertama. Silakan ya. Selfie disiapkan handphonenya ya. Ini dia clue pertamanya. Pokoknya jangan lupa hashtagnya TNS tebak gambar. Mana? Baiklah itu dia. Ya. Dan selanjutnya ini. Ya. Itu dia, kita akan membahas proyekan mereka berdua. Mereka membuat band dan beberapa kali kita lihat di instastoriesnya si Enzi. Enzi itu penonton setia lu. Nonton terus. Okay. Dan dia selalu bilang, ini band keren banget. Alhamdulillah. Kita akan bahas kalian nggak pernah nonton ya? Belum. Nah, di sini pertama kali. Karena kita nggak bisa nonton, kita panggil ke sini bandnya. Iya. Kalau bandnya kita nggak bisa nonton, kita panggil ke sini. Selain satu ini, terjadi Tonight Show.